hari ini? Alhamdulillah, hari keempat kampanye ini saya mengambil posisi untuk full day ini di Tuban. Jadi kebetulan kita linear dengan Mas Rindra, jadi kita insya Allah keliling ke beberapa titik hari ini bersama beliau. Pasar menjadi bagian penting kita lakukan kunjungan, karena di pasar biasanya banyak aspirasi, banyak rekomendasi, dan juga ada doa-doa dari mereka luar biasa. Sepanjang yang kami bersalam, doa mereka luar biasa, itu doa untuk kebaikan kita semua. Dan biasa saya cek harga sepatu, di sini alhamdulillah semua stabil. Targetnya Bu nanti di Kabupaten Tuban berapa Bu suara? Tentu kita semua berharap memaksimalkan semua ikhtiar, kita bisa menang signifikan. Matur nuwun semuanya, dan tolong dijaga supaya pilkada serentak ini aman, nggih. Semua berjalan dengan damai, nggih. Kita satu dengan yang lain tetap menjaga persaudaraan, ngoten nggih. Matur nuwun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pindah lagi ke pasar, lalu Mas Halindra menyampaikan cintanya pada nelayan, maka kemudian diajak silaturahmi dengan panjenengan semua. Sehat batinnya, mungkin datang sehat dompetnya, amin. Mungkin barokah keluarganya, barokah rezekinya, barokah para nelayan, barokah Kabupaten Tuban, barokah Jawa Timur, barokah Indonesia. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar, beliau akan menyampaikan sepatah dua patah kata pada kita semua. Siap, Bapak Ibu sekalian? Beliau hari ini Sip,
Memaksimalkan semua ikhtiar kita bisa menang signifikan.